Oke, otomatis baru saja sampai di sini counter tiket pertanyaan. Kita kalau kamu mau tanya status Bun boleh juga di sini. Status pekerja-pekerja di sini. Kereta spot. ATV. Apa namanya? ATV. Kereta spot. Kereta spot pula. ATV. So, ini lah. Oke, okay. Yang paling besar. Ini bro. Oke, sekarang ini kami berada di sini Tenom Yongpangstay. So, kalau kamu mau tengok apa yang kami dapat tengok sekarang ini, kamu datang di sini, guys. Okay, rasa sendiri macam mana suasana di sini? Ya, cantik kok di sini, Bang. Kita pergi atas. Nah, ini kaca dia. Sekarang ini yang kami sedang pijak sekarang ini pun kaca. Nah, dapat pecah enggak? Wih. Kuat banget. Patingun nih guys. Air terjun di tempat kaki saya pun kaca. Ini baru begini, belum di atas. Oke. Kita mau tunggu yang ada di atas. Oke, sekarang ini beginilah view di sini. Di dalam dia banyak bunga. Bunga baratun asalah. Iya. Bunga-bunga cinta ada di sini banyak. Siapa yang mau bercinta, Kang, berhanimun enggak boleh datang di sini. Yang merajuk pun kan? Merajuk pun boleh datang di sini. Tadi sebenarnya saya merajuk, tapi disebabkan dia pujuk saya, tinggi lah pujuk saya. Oke, ya, saya ini mudah. Saya ini mudah merajuk loh ini. Kalau mau pujuk senang saya tuh, bawa ke tempat-tempat yang ya. Oke, sekarang baru sejak kami sampai di sini, apa namanya, Bang? Jembatan kaca. So, bagi mereka yang tiada budget mau pergi China yang jauh-jauh di sana itu, kan? Di sini pun boleh. Di sini di Tenom kamu boleh, menikmati lah, macam mau coba. Ini cermin kaca, ya. Sementara dia sedang kena gambar-gambar, saya ambil ahli channel. Dia. Jadi, guys, lepas ini kami akan try masuk di sini. Sebab ini first time di sini nampak ada kaca. Macam saya pikir di Cina, Bah. Sekali kan China, Bah. China. Tapi sekali kan di Sabah, di Tenom. Ada, guys. Ada, guys. Ada. Guys, jadi boleh pegang kamera sama ketawa. Saya pun excited betul sekarang bawa pergi sini sebab saya pun mau rasa-rasa jalan ini yang kaca-kaca ini yang mau naik di sini ini tuh so, kan unik lah macam yang kreatif lah orang buat coba kau masuk lu masuk boleh masuk dari sini kah masih dari dari sana iya kan bukan selipar lagi pula. Aduh. Kami akan melalui jembatan gantung sebelum kami pijak cermin di sana ya. Di belakang ini ada anti-anti, ibu-ibu, mama-mama. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa, guys, subscribe. Ya. Kami sekarang berada di sini Yong Pangstay. Ya. Terbaik. Di daerah mana? Daerah Tenom. So, hari ini kami honeymoon dulu. Kami trip honeymoon. Iya. Jok pula kalau merajuk cinta barengan karena bawa tempat yang cantik kan. Ya. Sebelum kami pijak itu cermin, pengurusan di sini cakap tukar selipar dulu. Pakai supaya selipar. Ya, khas dia. Ya. Oke. Okay. Apa yang kamu tulis di sini? Lumpuhkan ingatanku. Hampuskan tentang dia. Ya. Waila. Semoga dapat jodoh baru. Sini. Oke, sekarang kita pijak. Oh, begini pula pijak cermin. Oh, beginilah perasaan pijak cermin. Itu mati. Tingginya. Gila sangat. Coba kau tuh. Merangkak. Dibilang tuh bos tapi boleh lompat. Iya kah? Ya. Dibilang boleh lompat. Boleh lompat. Wih, janganlah, Gos. Oke. Ini bergegar juga. Oke, perasaan? Oke.
di sebelah sana tidak berapa gayat lah, tapi bila di ujung ini gayat. Nampak di sini lah macam ada rasa udah gayat lah. Kalau tiba-tiba brom di gold my heart. Bestnya feeling dia nih. Feeling dia macam menjunam. Oke, kami sekarang mau masuk ini tree house di sini. Pokok mangga di sini. Iya. Hujan begini. Mau sejuk kok. Iya. Kan? Sejuk. Ini tempat apa ya, Bos? Itu. Oke, okay. Macam ni keadaan di dalam dia. Ini macam tempat lepak-lepak. Ya, yeah, tree house. So? Tempat dating pun boleh. Iya. Bangun lagi, mungkin di jam. Na kopi toya. Cantik kan? Bunganya yang ini. Ini rumah nenek. Rumah dulu. Ya. Kalau kita mau masuk di sini rumah bambu kan, Bang? Iya, rumah bambu. Kita berpeluang tengok peralatan dulu-dulu punya. Iya, moyang-moyang kita lah yang pakai sekarang macam jarang-jarang sudah kita nampak. Macam ini telur ayam kampung. Ani tem ada anu Paramayan. Paramayan. Goreng-goreng. Ini legend. Apa nama buat ini kah? Kayaknya pernah kan? Pernah, ini masih iya, lagi. Jadi saya pasti buat ini. Sebab ini kalau masak air pakai kayu api, dia punya rasa air tuh sedap. Sedap kan? Lain lagi rasa ada yang masak tidak, dia. Guys. Tidak payah beli kopi pun boleh kan kalau kasih masak. Iya. Oh, sudah lah. Siapa yang masih ada terbaik. Sebab ini kan tempat simpan ya. Tempat simpan lauk-lauk. Dulu-dulu kan sejak lama sudah nih. Kan? Kalau sekarang kan kalau simpan makanan di sini dalam. Ini kalau untuk mengelakkan ikan masin kita karena makan oleh kucing, mesti simpan di sini. Pematik kenapa sayang pegang kamera nih? Mana kameramen kita? Mana dia tuh? Aduh, bana kalapik. Hei, bangun. Kerja-kerja. Wah, boleh-boleh. Saya yang kau suruh saya jadi kameramen. Sok-sok kau tidur, Saya sangat, bila saya sampai di sini, saya sangat rindu suasana di kampung-kampung dulu lah. Tahun 90-an saya pernah nampak tuh begini. Tahun 90-an. So, sangat-sangat ada pelambu begini, katil, tikar. Dulu mana ada tilam, Pak? Tilam. So, jarang sudah kita nampak pelita. Dulu waktu saya belajar tahun 1, tahun 2, tahun 3, asal pergi sekolah saya punya hidung apa tuh hitam sebab disebabkan ini asap dia. Study dulu, oke. Okay? So, kalau kamu mau tengok keadaan rumah dulu-dulu, kamu boleh datang di sini. So, ini letak arang di sini. Itu kunci dia. Kita setrika. Ih, berat deh. Siapa ada masih simpan? Komen di bawah. Mesti ada punya tuh. Ya, itulah setrika dulu-dulu pakai arang. Tidak elektrik kan. So, mau smart juga pergi kerja. Macam mana pun tiada elektrik mau halus juga tuh baju. Lo inilah handbag untuk cewek lah macam kita nih sekarang pakai ini kan. Dulu ini cantik lah kau pakai yang ini kan, tapi dengan ini sekarang kan jarang sudah kenapa. Kalau mau adjust kan kasih bulat di sana kan, kalau dia pecah dia tidak berapa terang. So ini kalau datu jadi umban anjing nih. Ya masih boleh pakai nih. Ya masih boleh pakai. Ada Oh, ada lagi. Ada lagi. Dulu kan sebelum jalan kasih gini-gini dulu. Kasih bulat dia untuk kasih. Masa lalu tidak akan pernah berulang. So, sesiapa yang mau berpeluang tengok kehidupan dulu-dulu. Rumah dia orang dulu-dulu.
Memang pakai bambu dinding semua, nampak-nampak di luar, tapi kalau malam dia tuh sejuk ya. Nyampe ekon. Ya, betul. Kalau malam ini sejuk. Sejuk ini. Malam. Ya. Meja di sini kan. Batu lebar begini dong kasih jadi meja. Kayu bulian lagi di bawah. Apa ini? Ini betul-betul tahan punya table. Kayu bulian semua ini. Kita akan menikmati taman di sini. Ya. Arnab, di sini ada arnab, ayam mutiara, rumah apa ini? Peringatan. Peringatan, air terjun pun ada. Kolam ikan. Jembatan cinta. Oh, ada babi. Ini. Saya mau tuh babi. So, kalau kamu mau tengok macam apa yang tertulis di sana tadi, kamu datang di sini. Banyak kok, banyak binatang-binatang di sana. Uyuh. Tulisannya. Hai. Ayam mutiara. Ayam mutiara. Ya. Macam so. Itu. Sayur. Markisa. Markisa. Markisa di atas. Yang kita minum kemarin. Uyo. Kami akan masuk ke sana untuk menikmati apa yang ada di sana. Jom. Guys. Kita jatuh ya. Alawa ka behit itu mati. Kita di sana. Hah? Lawa. Kita mau kasih makan ikan dulu. Ada kak. Ada ikan koi. Besar-besar. Main bu, kasih turun aja. Guys, inilah namanya ikan-ikan guys. Kalau orang selalu cakap jagung-jagung, ini ikan-ikan guys. Ikan-ikan. Kepada yang belum pernah nampak buaya, mari kita sama-sama tengok. Besarnya buaya tuh. Tapi di atas dia munyit. Iya. Yang bersatu. Senyum dulu pak guys. Tidak ada senyum. What is your name? Dede main tuh. Kasih mantangan dede pandai pegang-pegang tuh. Dia pandai shake hand kah? Sebab saya pernah. Mana ini? Terputus panggung. Ini yang jagal? Ini panjang. Saya mau perak satu. Cumilnya direng nih. Hai, hai sini. Oh dia shake hand. Dia memang begitu juga. Lagi-lagi. Cumil oh. Iya. Suka munyit kah? Semua pira munyit. Berikan alasan kenapa Anda suka munyit. Sebabkan di. Ada manusia pun suka munyit. Tapi kalau dia sudah anukan dia oke okay tuh. Tidak kalau dia menjinakkan, sesuka nampak dia panjat-panjat badan tuh, dia manja-manja. Cinta munyit tuh kan adalah cinta sejati tuh. Kan suka cinta munyit. Boleh. Goyang dia lagi. Goyang gula jari. Di sini lagi besar-besar loh. Ini yang besar nih. Sekarang betul-betul kami menikmati. Oi. Oi. Kok biar betul nih. Oi. Oi. Jadi kamera nih kan. Di kampung saya memang gini. Saya bisa udah begini benda-benda nih. Wih, terlebih lebih sudah goyangan nih. Ini jembatan gantung sangat-sangat panjang dari sana lagi sampai sini. Sampai sana tidak pernah habis-habis di jembatan gantung. Ya, goyangan pun. Goyangan pun. Memang bergoyang sama tematik. Saya biasa sudah bergoyang nih kalau di kampung nih. Ai. Biasa kau bergoyang. Tinggi lagi dari ini. Bergoyang-goyang lagi. Woi. Oke. Sangat goyang dua jari. Betul lah. Siapa yang mau bercuti di Tenom, mau honeymoon di Tenom, tolong singgah di sini. Memang siok. Sebab di sini dia bukan satu tempat saja, tempat jalan dia banyak. Ya. Dan saya sangat-sangat puas hati di sini taman lah. Sebab bukan setakat binatang yang kau nampak, tetapi ikan. Ikan ada. Ya. Ini binatang dia pun bukan yang jarang-jarang beri nampak lah. So cukup package lah. Betul. Ada tempat jalan-jalan bang. Yeah. Kalau kau stay di sini, ada tempat kau jalan. Mungkin kalau kita honeymoon di sini kan hari pertama tengok ikan, hari kedua tengok binatang-binatang berbisa, yang ketiga pergi hutan, kau lulut semua kan. Lamanya di sini. Iya lama. Sempena dengan tahun melawat Tenom pada tahun 2020.
Oke, jangan kamu lupa singgah di sini.